Ya, sebelum memasukkan kabel ini ke driver ini, kita akan menyolder ujungnya agar lebih mudah ketika dimasukkan ke sini. Ya, oke, langsung saja. Ini. Ya, ini tadi sudah saya kasih flux ujungnya. Oke, sudah selesai. Tinggal kita masukkan ke sini. Ya, sebelumnya kita harus melepas ini. Di sini ada 5 baut. Kita hanya perlu 4 saja, tanpa yang tengah, tanpa baut ketiga. Ini juga seperti itu. Ya, karena ini urut seperti ini, jadi kita mudah, tinggal kita masukkan sesuai urutan saja. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kabelnya nggak gini ya gini. Ya, nggak apa-apa, kita coba aja ya tanpa melihat skema. Ini untuk skema nanti saya taruh di link deskripsi. Ini agak ada mentulnya, jadinya agak susah. Kita hilangin saja mentulnya. Mentul itu apa ya? Mentul itu tetesan timah. Nah, oke. Bentuknya tetesan gitu, jadi bentuknya bulat, jadi susah masuk ke sini. Kita masukkan. Sekarang kan lebih mudah masuknya. Oke, lalu kita rapatkan. Ini juga seperti itu.
kita lepas lagi karena ini seperti ini ya, kurang bagus. Bagusnya kita taliin dulu. Oke, kita lepas dulu. Kita masukkan ke sini. Sini. Nah, sekarang lebih rapi. Oke. Terus yang ini karena skemanya dia segi empat kayak gini, jadi kita nanti lihat skema saja ya, saya tidak terlalu hafal, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Ini kalau nggak salah atas bawah ada abu-abu sama ungu, kiri itu ungu, kanan abu-abu, jadi kiri ungu, kanan abu-abu. Mulai dari abu-abu karena ini juga mentul, ini kita buat dia, sebenarnya soldernya sudah nggak panas ya, sudah nggak panas, sudah saya lepas tadi, kita gunting saja. Oke. Susah juga, maksudnya kita tambahin lagi. Sekarang abu-abu. Oke. Seperti ini. Coba saya fokuskan dulu. Ini agak susah memfokuskan, tapi nggak apa-apa ya. Saya mulai, saya urutkan dari sini ya. Ungu, abu-abu, terus bawahnya ada putih sama hitam. Oke, sekarang putih sama hitam. Ini sudah 80%. Untuk selanjutnya kita akan membuat tempat ballpoint dengan menggunakan siringe atau suntikan seperti ini.
Ya, bolpen yang saya pakai, bolpen ini. Ini saya menggunakan pipa suntik 3 mili. Kita tidak menggunakan ini. Ya, kayak ini ya. Nah, kenapa saya pakai suntikan yang 3 mili? Karena menyesuaikan dengan diameter dari ballpoint ini. Ya, bisa dilihat. Nah, kan masuk. Ya, ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, kalau terlalu kecil dia bolpennya nggak bakal masuk. Kalau terlalu besar ini agak goyang. Gitu. Jadi kalau bisa yang pas. Ini sebenarnya masih terlalu besar ya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita akalin. Contohnya ini ballpoint yang terlalu besar, nggak bisa masuk. Nah, gitu. Kita bisa juga menggunakan ballpoint ini. Nanti ininya tinggal disesuaikan aja. Mungkin suntikan yang 5 mili. Ya, oke. Ya, nanti seperti ini. Ya, kita potong ujungnya. Seperti itu.